what's up, everyone? My name is Christy, and welcome to Ghetto. So, biasa kita masuk di game Cyberpunk 2077. Video kali ini gue akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan Wifi. Tahap-tahap pertama kalian dalam bermain. Jadi ini tahap-tahap pertamanya. Jadi, kalau kalian lihat ini, gue masih belum bisa untuk membuka wilayah dari area-area yang lain, baru di waktu karena kita ke koranti dan ini masih baru tahap-tahap sama, jadi gua belum bisa kemana-mana, masih di sini aja. So, bagaimana cara mendapatkan duitnya? Sebelumnya berikan like, komentar, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe. Okay, so let's do this. You don't believe in no fate. Every day digging the grave. Stepping up here with the stakes. City of dreams, city of dreams. Okay, so seperti yang gue bilang, ini gue masih tahap pertama. Kalian utamakan adalah pergi ke drop point. Kalian mau drop point di wilayah apapun, karena kalian hanya bisa di wilayah Watson, cari aja drop point. Banyak banget drop point dan bisa filter drop point. Dan kita lihat drop pointnya banyak banget, dan pilih drop point. Dan usahakan duit kalian ada lah kopi sekitar 5.000 atau ya pokoknya 5.000 lah, minimal lah ya, minimal 5.000. Kayaknya bagaimana bang, lihat aja di video gue sebelumnya cara mendapatkan duit. Nah itu lu gunakan farming itu untuk mendapatkan 5.000 duit ID. Oke, so setelah itu kalian beli apa? Setelah itu kalian harus kalian beli minuman kaleng ya, gak usah banyak-banyak. Kalau gue udah ada 219, gue taruh minuman kaleng, usahakan yang warna kuning yang atau warna merah, setelah kuning atau merah, karena kuning atau merah itu menghasilkan lebih banyak metal. So, setelah itu misalnya gue di bank, gue udah punya nih, udah ada itemnya. Oke, kalian ke drop point, lalu kalian sell dan juga investment dan up lagi, lalu kalian kaleng yang atau item apa yang lu mau gandakan. Jadi adalah penggunaannya adalah ganda, dalam duplikat item. Kita menduplikat item ini lalu kita jual, lalu kita balik lagi ke drop point lalu kita beli, dan ya duplikat dan tetap kita ya kurang dan kita kan mau beli, makanya gua siapin. Oke, so mari kita jual, jual aja langsung ke 219. Kita dapat 2110. Oke, ini sudah terdropin, sudah ada ya kalengnya 200. Lalu keluar. Nah, proses ini akan lebih sulit untuk kalian yang gak sabaran ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tekan option untuk depreciation, tekan option dan ya bersamaan. Oke, tekan option dan juga bersamaan hingga muncul transparan seperti ini dan bunyi sengat gitu, kayak lu masuk ke optional menu sampai seperti ini. Jadi kalau kalian masih belum dapat ini, kalian ulang terus sampai bisa transparan. Jadi kalian bisa lihat ada bacaan dari peri dan kelihatan, dan ini masuk ke optional. Jadi masuk ke option bukan drop point. Dan ini kalian bisa yang namanya duplikat. Jadi setiap item yang kalian beli di sini nggak bakal kurang atau nggak bakal pindah, semuanya ke dalam inventory kalian. Kalian tetap bisa farm terus, duplikat terus selama kalian kan jadi bilang option juga. Nah, ini lu beli langsung aja cuma 2.000 doang. Nah, yang gue bilang, lu
minimal 5.000, oke okay? Minimal 5.000 ini kalian akan balik modal lah. Kita lihat jadi 216 tetap Nicola Fire masih ada di situ lagi dan klik terus dan saya lihat di situ 26.268 ini lagi gua akan beli terus sampai keinginan gua tercapai gitu. Gua maunya berapa gitu. Nantinya karena gue udah mulai banyak lagi udah mulai banyak lagi gua akan masuk jadi 500 gitu. Terlalu ini lah, nggak terlalu bonggong gitu. Kalian gua akan take banyak. Kalau misal kalian duitnya cuma 4.500, kalian gak usah kalau kalian sudah mampu kalian sudah balik modal. Kalau gue berkali-kali oke, misalnya gue udah gini aja deh bang, gue sudah capek. Oke, okay. Capek apaan ya, cuma sini doang. Oke, kalian keluar cross ke inventory backpack. Kalian pilih ini tempat kapsul atau kapsul kol lalu pilih kaleng kolam air kan 3 tahan. Nah gue udah dapet 3.000-an nih, lalu kalian install aja. So, gue bakal install tuh oke 3.000-an aja deh. Oke, karena gue nanti gue akan gunakan ini untuk farming lagi dengan period yang banyak lagi value ya. Oke, okay. Dan table saya bisa lihat uncommon item component gue bertambah semua yang sampai 36.000 sampai batas 36.000 pada nyatanya itu udah 9.000. Lalu balik lagi ke drop point bagi kalian yang gambar hard disk itu kalian di baterai yang jual sekitar 58 ya, drop pointnya mana ini 52 kita jual 54 ya kan. Oke, okay, selesai ya, itu doang gak mungkin ya kan. Kalian tekan prospect kalian, kalian bisa lihat udah mulai bertambah, lalu kalian bisa skip time lalu pilih 24 jam maka drop point akan tereset ulang kembali jadi 20 dan kalian lanjut lagi. Kalian bisa jemputkan nanti ada item yang dijual, kalian jual lagi boom. Oke, okay, lalu kalian bisa jual juga tadi komponen lagi bisa dijual boom. Lalu kalian punya item yang muncul juga cepat. Apa pakaian? Oh mau, oh ini ambil weapon. Sampai dropoin kalian, dropoinnya 0. Kalau dari bagian lagi kalian attack, kalian tembak kalian boom, udah nyusup 32 lagi cepet banget kan. Lalu kalian bisa skip line time lagi, kalian gue lapin line lagi. Oke, lalu kalian bisa coba lagi oke, okay, lagi bertambah, tap lagi,
confirm kalian balik lagi. Nah, 20.000 bayangin. Tanggal 34 ini 4 gerak lagi. Gue saranin emang lebih enak di awal-awal game. Game kalian X2 kalian experience-nya lebih awal. Terus kita coba cek apakah nyampe 400 deh. Gue lagi gue gak ada yang real. Mulai dari nol. Belum bisa beli apa-apa. Kita baru di awal game. Oke, nyampe $400,000. $400,000. Oke, jadi itu guys caranya guys. Caranya cepat banget. Dengan cara duplikat bang, tapi gua nggak mau, kita nggak bang duplikat item lain. Oke, kita ambil contoh aja deh ya. Tadi lu mau duplikat apa tahu, misalnya sampean mau kita ini deh, gold pack MK1 atau kita sebut apa healing darah. Bang, gua mau ini bang. Bisa, oke, okay, gampang. Kita masuk ke sel. Kita pilih ini, kita konsol. Dan itu tadi jarah kendaraan. Kita jual jarang. Aduh, tender. Oke, kita dulu. Kita tender dulu cara. Baik, kita balik lagi ke sel. Lalu di healing di slide yang mau lebih buat so keluar kan ketiga dan tombol option bersamaan kalau di sini saya kalian masuk ke suara menu option rasa gula. Oke, kita masuk. Boom. Oh, belum. Oke, kita lagi. Ya, gua kira gua udah transfer apa lompat ya. Oke. Okay. Kita ke tombol apa nama ini pertama. Kalian ingat
selain bumi, selain ke samudra juga. Lah oh ya, jadi gue tiket item nih, jadi tiket item mungkin gue beli, mungkin gue awal 48 gue jual 48 atau gue nol sekarang, jadi gue di situ berapa kali. Oke, cek seharusnya dan dua. Oke, dan ini berguna juga untuk item-item kayak legendary component, legendary upgrade component, atau beberapa item yang kalian mau dan bisa dikasihkan item. So, easy banget caranya, gampang banget ternyata guys. Juga baru tahu dan ya, kapan lagi so kalian bisa ini. So anyway, thanks for watching guys. I hope you enjoy my video. And jika punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. And thank you my friend. And we will see you at the next video. My name is Rizky. And say goodbye. I do my friend. Bye bye. Jalan mata ne. Mata ne.